di Ziko, Bang. Weh, gila nih alanang kok. Yuk tengok nyong. Ambu viralkan kau. Tak ada hujan, tak ada angin. Seorang pria muda asal Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu ini tiba-tiba saja memasuki sejumlah kamar di indekos khusus perempuan. Kelakuannya bikin resah karena dirinya tanpa rasa malu memamerkan alat kelaminnya terang-terangan. Korban yang ketakutan melaporkan pelaku eksibisionisme ke polisi setelah sebelumnya mengunggah kelakuan tak terpuji ini ke sosial media. Belakangan terkuak si penjahat kelamin ternyata pria dengan keterbelakangan mental. Video pelaku sempat direkam oleh korban dan viral di media sosial. Bahwa adanya seorang laki-laki yang memasuki kamar kos-kosan perempuan dengan memamerkan atau menunjukkan alat kelamin. Nah, dari situ kita segera mengambil langkah dan tindakan untuk TKP di Jalan KS Tubun, salah satu kos-kosan. Jadi tim opsional dengan tim opsional Macan Cempaka dengan tiket SPKT langsung menuju ke TKP, kemudian mengecek TKP dan melakukan pengambilan keterangan terhadap korban, dan kemudian mencari keberadaan pelaku yang kita rasa belum jauh dari lokasi TKP, sehingga kita berhasil mengamankan pelaku. Di Palembang, Sumatera Selatan, nahas siswi SMP yang sedang jalan pulang sekolah, tiba-tiba saja dikagetkan kelakuan seorang penjahat kelamin yang tengah naik motor. Pelaku secepat kilat membegal payudaranya, lalu kabur. Korban ketakutan lalu berlari selamatkan diri. Tindakan penjahat kelamin ini terekam kamera pengawas hingga akhirnya menyebar di sosial media. Ibu korban kisahkan saat kejadian suasana TKP memang sangat sepi. Namun kejadian ini pun sangat disayangkan karena tak pernah terjadi aneh-aneh sebelumnya sekitar TKP. Atas kejadian ini korban trauma berat. Tim Liputan melaporkan untuk NET.